Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa juga untuk selalu rajin, rajin mengerjakan tugas-tugas, rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Tuhan, selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu dengan Pak Yadi. Pada kesempatan ini kita hendak belajar kembali muatan pelajaran matematika dengan materi operasi hitung bilangan bulat. Kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu kalian telah belajar tentang bilangan bulat? Masih ingat bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu mencakup bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Masing-masing itu punya nama bilangan. Lalu juga ada lambang bilangan. Kalian sudah mencoba mengerjakan latihan-latihan dan semoga kalian kembali ingat. Nah, operasi hitung yang dimaksud itu apa? Operasi hitung di sini adalah mencakup tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini adalah operasi hitung menggunakan tanda tambah, kurang, kali, bagi. Terus bagaimana penerapannya? Contoh. Ada soal 4 ditambah 5. Kalian tentu langsung bisa mengerjakan 4 tambah 5 itu berapa? 9 gitu ya. Ini bisa kalian kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Caranya bagaimana? Langkah pertama, tentu saja kalian harus membuat garis bilangan dulu. Buat garis bilangan. Jangan lupa anak panah ke kanan, anak panah ke kiri. Kasih tanda titik-titik untuk menempatkan angka-angka atau bilangan-bilangannya. Nah, ini contohnya. Misalnya nolnya di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 1, negatif 2. Tolong diingat, setelah kamu membuat garis bilangan, kasih titik-titik. Titik-titik itu untuk menempatkan bilangannya. Bilangannya ditempatkan di bawah titik. Ya, di bawah titik. Nah, bagaimana ini mengerjakannya? Soalnya ini, kalau ada soal ini, cara mengerjakannya adalah selalu diawali dari 0 dulu. Ya, 0. 4. Dari 0 menuju ke 4. Boleh menggunakan, nah, lengkung begini. Jangan lupa anak panah. Nah, 4 ini dilambangkan dengan garis melengkung ke sini. Sudah tahu? Terus ditambah. Karena tambah, maka nanti anak panahnya bergerak ke kanan lagi. Berapa langkah? Angkanya ini adalah 5, maka bergerak ke kanan 5 langkah. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Berarti ini ditarik ke sana. Nah, ini 4 ditambah berarti bergerak ke kanan 5 langkah. Karena ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa?
hasilnya dimulai dari titik nol menuju ke anak panah terakhir. Nolnya adalah ini, ya kan? Anak panah terakhir adalah, nah, jadi hasilnya adalah 9. Ya paham? Contoh yang lainnya lagi, misalnya 3 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. 3 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Bisa dikerjakan dengan garis bilangan. Dengan garis bilangan. Buat garis bilangan. Tarik garis. Tarik garis ya. Jangan lupa anak panah ke kanan, anak panah ke kiri. Setelah kasih anak panah, kasih tanda titik-titik pada garis bilangannya. Titik-titik ini dibaca nanti digunakan untuk menaruh atau menempatkan angka-angka. Nah, misalnya nolnya di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri dikasih juga angka bilangan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Negatif 7. Sekarang langkah berikutnya, tunjuk angka bilangannya berapa ini? 3. Berarti kamu menuju ke angka 3 dari titik 0. Titik 0 menuju ke 3. Ke sini. Ya. 0 menuju ke 3. Nah. Dari 3 ini lihat angka berikutnya apa? 6, tapi di depannya ada negatif. Negatif itu berarti bergerak ke kiri. Ya betul. Bergerak ke kiri berapa langkah? Lihat ini, berapa langkah ini? 6. Berarti bergerak ke kiri 6 langkah. Dari titik berapa? Dari titik 3. Lapangannya kan ini. Maka dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti di sini. Ke sini, anak panah bergerak ke sini. Jangan lupa anak panah, ya. Setelah ini baru diketahui hasilnya. Mencari hasilnya dari titik 0 menuju ke anak panah terakhir. Titik 0-nya kan ini, ya toh? Titik nolnya menuju ke anak panah terakhir ini. Berarti menuju ke, nah, hasilnya berapa ini? Ini hasilnya berapa? Negatif 3. Tulis di sini negatif 3. Apakah kalian sudah paham cara pengerjaan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan bantuan garis bilangan? Dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan garis bilangan bagaimana? Misalnya bisa juga negatif 4 ditambah 9. Nah, kita lihat ya. Ini negatif 4, ini 9. Hasilnya berapa? Apakah kalian tahu? Nah, caranya gampang gini. Ini ada negatif, ini ada positif. Jadi ingat-ingat ya, positif, negatif. Ini ada negatif, ini ada positif. Gampangannya begini. Lihat, setelah negatif ada yang di depan ini. Berapa ini? 4. 4 dengan 9 besar mana? Besar 9.
Karena 4 dengan 9 besar 9, hasilnya pasti positif. Yang negatif kan sedikit, ya tau? Ya tau? Kan cuma 4, ya tau? Yang positif 9, kan besar 9 tau? Maka di sini nanti hasilnya pasti positif. Mesti positif. Hasilnya pasti positif. Nah, positif berapa? Positif berapa? Langsung aja dikalikan. 9 dan 4 kalau dikurangi hasilnya berapa? 9 kurangi 4 berapa? 5. Maka di sini adalah 5. Positif bisa ditulis, bisa dihilangkan. Maka ini dihapus saja ya. Dihapus saja. Lagi misalnya, misalnya ini ada 6 dikurangi 8. Nah, 6 ini tandanya apa? Positif atau negatif? 6 ini adalah positif, karena di sini tidak ada apa-apanya, berarti positif. 8 ini positif atau negatif? Negatif, ini negatif. Lihat, 6 positif 6 dengan negatif 8. 8-nya besar mana 6 dengan 8 ini? Besar 6 dengan 8, bukan yang negatifnya ini ya. 6 dengan 8 besar mana? Besar 8. Karena besar 8 hasilnya pasti negatif. Loh Pak, kok bisa negatif? Karena ini adalah negatif 8. Karena ini adalah negatif 8. Caranya gitu ya. Ini positif 6, ini negatif 8. Positif negatif ditutup dulu, ditutup, ini ditutup, ditutup. 8 dengan 6 besar mana? Besar 8. 8 depannya itu apa? Tandanya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Untuk mencari hasilnya tinggal mengurangi 8 dikurangi 6. Berapa 8 dikurangi 6? 8 dikurangi 6 berapa? Masa? 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Maka 6 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 2. Contoh berikutnya lagi. Contoh berikutnya ya. Misalnya 10 dikurangi 16. Nah, 10 dikurangi 16. Depannya angka 10 ini tandanya apa? Positif. Kalau tidak ada tandanya sama sekali, ini adalah positif. Ini tandanya apa? Negatif. Tandanya apa? Negatif. Kalau positif negatif ditutup dulu. 16 dengan 10 besar mana? 16 dengan 10 besar mana? Besar 16. Karena besar 16 di depannya ini adalah negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, setelah ditulis negatif, sekarang langsung 16 dikurangi 10. 16 kurangi 10 berapa? 16 kurangi 10 berapa? 6. Ya, di sini berarti negatif 6. Sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, berikutnya misalnya. Misalnya di sini angka 2 ditambah negatif 7. Nah, 2 ditambah negatif 7. Berapa ini hasilnya? Lupa, ini kok ada tandanya double di sini, bagaimana? Ada positif, ada negatif. Kalau ada yang jejer, jejer lo ya. Kalau ada yang jejer seperti ini, seperti ini ya, kalian harus mengubahnya. Mengubahnya menjadi satu tanda, enggak apa-apa. Positif negatif berubah menjadi negatif. Maka di sini ditulis 2 dikurangi 7 sama dengan. Nah. Berapa ini? 2 dikurangi 7. Sekarang kita lihat, 2 depannya tanda apa ini? Positif. Tidak ada tandanya itu berarti positif. Depannya 7 apa ini? Negatif. Ya, negatif. 7 dengan 2 besar mana? Besar 7, maka hasilnya nanti di
sini pasti negatif, karena ini negatif ya, negatif. Sekarang untuk mencari hasil ini tinggal 7 dikurangi 2. Berapa 7 dikurangi 2? 5. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Contoh berikutnya lagi, misalnya negatif 5 dikurangi negatif 3. Nah, negatif 5 dikurangi negatif 3. Lihat soalnya, negatif 5 dikurangi negatif 3. Berapa hasilnya? Mungkin bingung, Pak. Ini kok ada yang tandanya jejeran gini, terus gimana? Nah, harus diubah seperti ini tadi, menjadi satu tanda. Tanda operasi itu ada negatif, karena negatif-negatif kan sama, ini berubah menjadi positif. Ingat, negatif dengan negatif berubah menjadi positif. Maka ditulis di sini, negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ditambah 3, ingat, negatif-negatif menjadi apa? Positif. Ya, ini ya. Nah, sekarang kita lihat, ini ada negatif 5, ada positif 3. 5 dan 3 besar mana? Besar 5, ya toh? Karena besar 5, pada 5 nya adalah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, hasilnya pasti negatif, tinggal menghitung 5 dikurangi 3 berapa? 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Tulis di sini 2. Sudah paham ini? Tentang penjumlahan pengurangan sudah paham? Sudah paham? Oke, yang harus kamu perhatikan di sini. Ya, perhatikan ya. Kalau ada negatif dengan negatif jejer, ya jejer, ini berubah menjadi positif. Ya, kalau ada negatif dengan positif jejer, berubah menjadi apa? Menjadi negatif. Ya, ingat ini. Kalau ada positif dengan negatif jejer, berubah menjadi negatif. Nah, kalau ini positif dengan positif, ya mesti dengan positif. Yang harus kamu perhatikan, positif-positif sama, berubah menjadi positif. Negatif-negatif sama, menjadi positif. Negatif dengan positif, menjadi negatif. Positif dengan negatif, menjadi negatif. Oh, kalau gitu kesimpulannya apa? Kalau yang sama, itu berubah menjadi positif. Yang sama berubah menjadi positif. Yang tidak sama, contoh negatif dengan positif, ini berubah menjadi negatif. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Tak kasih contoh yang berikutnya lagi, misalnya negatif 9 ditambah negatif 6. Negatif 9 ditambah negatif 6. Ini ada yang jejer, ya tak? Positif negatif berubah menjadi apa tandanya? Tandanya berubah menjadi apa? Ini loh, berubah menjadi apa positif negatif? Berubah menjadi negatif. Maka ditulis di sini, negatif 9 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan, ini ada negatif kan sama, hasilnya pasti negatif. Terus berapa hasilnya? Tinggal jumlahkan, 9 ditambah 6, berapa 9 tambah 6? 15. 15. Paham ya? Penjumlahan dan pengurangan. Terus bagaimana kalau kali dan bagi? Kali dan bagi bisa dilihat pada ini ya. Contoh misalnya,
Negatif 6 kali 3. Negatif 6 kali 3, ingat. Ini ada negatif, ini kan enggak ada tandanya, ya toh? Enggak ada tanda berarti positif. Ada negatif, ada positif. Ada negatif, ada positif. Berubah jadi apa? Negatif, positif berubah jadi apa? Iki tandanya apa? Negatif. Maka ini hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang tinggal mengalikan. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3, 18. Betul. Contoh berikutnya. Negatif 4 kali 5. Negatif kali positif. Hasilnya negatif. Nah, 3, 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5, 20. Nah, itu ya. Itu ya. Contoh berikutnya. Negatif 2 kali negatif 6. Negatif 2 kali negatif 6. Negatif dengan negatifnya. Negatif dengan negatif menjadi apa? Positif. Menjadi apa? Positif. Maka nanti hasilnya di sini adalah positif. Nah, negatif, negatif berubah menjadi positif. Angka ini tinggal mengalikan. 2 kali 6 hasilnya berapa? 2 kali 6 hasilnya 12. Paham ya? Contoh berikutnya lagi. Negatif 7 kali negatif 4. Negatif 7 kali negatif 4. Negatif kali negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini adalah positif. Nah, sekarang tinggal mengalikan. 7 kali 4 berapa? 28. Paham ya? Lalu kalau beda bagaimana Pak? Sama seperti ini tadi. Misalnya 8 kali negatif 5. Ya, 8 kali negatif 5. Positif kali negatif hasilnya apa nanti? Negatif. Hasilnya negatif. Tinggal 8 kali 5 hasilnya berapa? 40. Kalau gitu dapat disimpulkan lagi bahwasanya. Oh, kalau pembagian bagaimana? Pembagian sama. Kalau pembagian sama, misalnya negatif 30 dibagi 5. Ya, negatif 30 dibagi 5. Hasilnya ini ada negatif, ada positif. Berbeda, hasilnya adalah negatif. Tinggal 30 dibagi 5, hasilnya berapa? 6. Ya. Contoh yang berikutnya lagi, misalnya 42 dibagi negatif 6 misalnya. 42 ini positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif. Tinggal 42 dibagi 6 hasilnya 7. Paham ya? Kalau gitu yang harus kamu perhatikan, kalau positif kali positif hasilnya adalah positif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berikutnya, kalau positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Berbeda. Sedangkan kalau negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi kalau sama positif-positif hasilnya positif, negatif-negatif hasilnya positif. Kalau yang berbeda, positif kali negatif, negatif. Negatif kalau positif hasilnya negatif. Itu anak-anak materi tentang operasi hitung bilangan bulat.
meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga penjelasan singkat ini tadi dapat kalian pahami. Kalian bisa membuka buku nanti untuk berlatih. Berlatih mencoba mengerjakan soal-soal tentang operasi hitung bilangan bulat. Di buku-buku nanti silakan kamu kerjakan. Halaman berapa nanti akan diberi informasi lebih lanjut oleh Pak Yadi. Sekian pelajaran pada saat ini. Pak Yadi sangat berharap kalian benar-benar memperhatikan penjelasan singkat ini. Dan Pak Yadi minta tolong, kalau Pak Yadi memberi tugas, segera untuk dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Sebab nanti kalau kebiasaan menunda-nunda, tugas akhirnya bisa bertumpuk-tumpuk dan tidak terselesaikan. Itu pesan Pak Yadi ya. Pesan yang lainnya, tolong tetap rajin belajar, menghormati orang tua, dan selalu tekun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Salam sehat, selamat berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.